Adakah dalam Islam tanggungjawab menjaga ibu bapa merupakan tanggungjawab anak lelaki banding anak perempuan? Mohon pencerahan. Asalnya berbuat baik kepada ibu bapa merangkumi anak lelaki dan anak perempuan. Cumanya oleh kerana perempuan itu ada kekangan dia sendiri, maka tanggungjawab kepada lelaki itu lebih berat kerana dia mampu untuk memberikan ataupun mengadakan nafkah yang diperlukan oleh ibu bapa apabila ibu bapa itu tidak mempunyai nafkah untuk dirinya makan, pakai dan minum dan seumpamanya. Kerana asal tanggungjawab nafkah ni dalam agama duduk di atas bahu lelaki. Pun bukan bermakna anak perempuan tidak boleh, tidak terlibat untuk memberikan amanah ataupun untuk memberikan tanggungjawab, untuk melakukan tanggungjawab mengenai ibu bapa. Baru-baru ni kita bincang pasal fatwa tentang, tapi yang ni tak rasmi lagi lah, tapi dari segi fatwa dah putus, cuma dia akan perlu melalui Majlis Agama Islam. Kita bersetuju bahawasanya perempuan sebenarnya dia boleh keluar daripada rumah suaminya jika dia di dalam keadaan bahaya ataupun dia di dalam keadaan terancam. Asalnya perempuan ini, saya nak sebut termasuklah kes ni, asalnya perempuan ini dia tak keluar daripada rumah suami dia melainkan dengan izin. Tak pasal-pasal kita pi belah tinggal rumah suami, balik-balik suami cari, mana isteri? Tak tahu, mak tidur mana, tak tahu. Dia rasa pi tidur rumah kawan, rumah kawan. Dia nak tidur kampung, dia balik. Dia pi tidur rumah kak dia, dia tak boleh. Kerana Nabi SAW kata, "Idza sta'zanakum nisa'ukum ilal masjid fa'zanu lahun." Apabila wanita kamu ataupun isteri kamu minta izin untuk pergi ke masjid, kamu izinkanlah. Maksud dalam sebahagian bil-lail disebut pada waktu malam dalam riwayat Bukhari. Maksudnya wanita nak pergi masjid pun kena minta izinlah. Dan tapi Nabi suruh suami izinkan. Tapi artinya kena minta izinlah. Aisyah radhiyallahu anha apabila dia difitnah dalam peristiwa hadisul ifk yang mana dia difitnah kononnya berzina dengan Safwan, dia tak tahu cerita tu. Lepas tu dia tahu cerita, dia nak balik, dia kata, "Ata'zana li an ati abawai, boleh adakah engkau mengizinkan aku untuk aku balik ke rumah kedua ibu bapaku?" Dia tanya kepada Nabi. Maksudnya asalnya isteri nak balik rumah ibu bapa ataupun nak pergi mana-mana kena minta izin. Asal hukum asal. Cumanya ketaatan isteri kepada suami itu dia mempunyai dia limit lah. Tak bolehlah taat dalam benda yang mungkar, kan? Hatta pemerintah, Nabi kata, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah." Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, dalam hadis Muslim. Atau individu Muslim dia kena dengar dan taat selagi mana tak disuruh pada benda maksiat. Bila suruh benda maksiat, maka tidak ada dengar dan tidak ada taat. Suami jika dia larang isteri, antara benda maksiatnya kalau suami putuskan hubungan isteri dengan bapa dia, dia kata tak boleh balik sama sekali rumah mak kau dan bapak kau. Isteri tak baliklah sampai 10 tahun, meranalah mak bapak dia. Nak balik tak boleh, suami tak benarkan. Kalau balik nanti jadi nusyus pula. Tanya ustaz, ustaz kata janganlah, dia tak bagi nusyus. Sabarlah, masuk syurga. Ha? Dia ada pandangan. Secara umumnya kalau tanya kita, kita kata dia boleh balik. Seperti mana yang disebut oleh sebahagian para ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi, antara yang disebut oleh Ibn Nujaim Al-Misri, bahawasanya isteri boleh keluar dalam keadaan yang demikian. Misalnya apabila ibu bapa dia sakit, dia tak ada siapa yang nak tolong khidmat kat mak dia, nak bagi ubat tak ada, nak angkat mak dia sakit tak ada, suami dia tak bagi, jangan duduk balik, boleh tak dia balik? Dia boleh.
untuk menyelamatkan ataupun untuk memberi khidmat kepada ibu bapa dia, sekalipun suami tidak izinkan. Habis sihat balik rumah lah. Balik, dia kena balance lah antara dia dengan suami dia. Jangan sampai dah 2 tahun tak balik-balik lagi, mak dah sihat dah. Itu bukan, tu cari pasal lah tu. Bahkan para fuqaha dalam mazhab Hanafi dan Malik juga sebahagian menyebut bahawa boleh untuk dia balik setahun sekali, dia kata, sekalipun suami tak izin untuk menziarahi ibu bapa dan adik-beradik dia. Suami tak izin pun, sekalipun bapa dia seorang kafir, mak dia seorang kafirah, suami tak bagi balik, dia boleh balik. Tapi jangan sat-sat tak ada, bila balik rumah mak, sat-sat tak ada, bukanlah. Dengan secara logik adatnya yang diperlukan oleh bapak dia atau mak dia, maksudnya setahun sekali, setahun dua kali. Orang Malaysia balik berapa kali? Raya lah kot kan, 2 kali. Dengan kadar kalau suami kata kita baliklah minggu depan, dia tak kira nak balik minggu ni juga, tak boleh lah. Melainkan suami dia larang terus. Melainkan suami dia ada alasan, suami kita tak boleh balik. Sebab setiap kali balik, dia jadi benda tak elok, pergi buat benda-benda tak elok. Suami dia ada bukti. Yang ni suami dia ada si, ada kuasa dalam hal yang seperti ini. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia lain sikit. Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i. Dia kata waliz zauj man'a zaujatihi min 'iyadati abawayha wa shuhud jinazatihima wa jinazati walidiha waladiha dalam asnal matalib kita ni apa Zakaria Al-Ansari sebut. Dia mazhab Syafi'i ni lain sikit, tapi perlis ni kita luas sikit lah. Dia kata bagi suami itu hak untuk menghalang isteri sekalipun untuk hadir kepada jenazah kedua ibu bapa dia, untuk menziarahi ibu bapa dan hadir kepada jenazah kedua ibu bapa dan hadir kepada jenazah anak dia. Kalau dia ada anak dia, dalam mazhab Syafi'i dia tak, dia ada hak. Suami kita jangan pergi, tak boleh pergi. Wal aula khilafu dhalik, yang patutnya jangan buat macam itulah, dia kata. Tapi dia bagi hak. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Kita kata dalil menunjukkan Allah menyatakan wa'ashirun nabi ma'ruf, gaulilah isteri dengan cara baik. Adakah itu termasuk dengan cara yang baik? Tentu itu tak termasuk dengan cara yang baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah suruh adil dan ihsan. Itu tidak termasuk dalam adil dan ihsan. Maka dalil-dalil yang kita simpulkan tidak bersama dengan pandangan ini, kita menyatakan isteri boleh keluar daripada rumah dia jika sekiranya dia mendapati dia dalam keadaan bahaya. Contoh banyaklah. Misalnya suami dia pukul dah. Ada orang berkata pukul hang sabarlah, tak boleh keluar daripada rumah, kena bawa pergi ke mahkamah. Pi bawa pergi mahkamah, balik mai pula dia bubuh lagi 3 biji tak kepala. Hak bagi cadangan tu pun. Dia bahaya. Ataupun suami tak pukul, dia ugut, aku balik nanti hang jaga, aku balasah hang cukup-cukup. Dia dengar-dengar macam tu, dia start kereta, dia balik ke rumah mak dia. Boleh atau mentak? Boleh. Jika dia percaya suami dia tu memang buat. Ataupun suaminya merupakan satu orang yang buat kerja yang bahaya yang lain. Seperti suami dia ni jual dadah, umpamanya terlibat dengan dadah. Ramai dalam media kita tengok suami terlibat dengan dadah, polis datang, dia tangkap semua lah. Hak duduk dalam rumah tu yang menyimpan termasuk isteri kena lah. Kalau isteri tengok suami terlibat dengan dadah, maksudnya pengedar dadah, dia tinggalkan suami dia. Boleh atau tak? Boleh. Ataupun suami ada penyakit kelamin, AIDS dan seumpamanya, isteri takut, dia tinggal. Boleh pun tak? Boleh. Sementara dalam proses dia meminta fasakh. Ataupun suami dia terlibat umpamanya dengan alung seumpamanya. Suami dia keluar pergi mana, alung mai cari. Dia duduk di rumah, dia yang kena dengan anak-anak. Dengan anak-anak dia, dia keluar. Boleh pun tak? Boleh. Ataupun suami dia tempatkan dia di satu tempat yang menakutkan.
rumah hujung kampung mana tau. Dia pun takut. Kan? Mambang kau main pintu pula. Jauh tak nak tau. Dia pun tinggal kerana ketakutan. Bahaya kepada orang buat nanya dan sumbangan. Boleh ataupun tak? Boleh. Kerana isteri tu manusia. Tapi tak pasal-pasal isteri keluar rumah. Pergi mana? Hari ni I pergi shopping. You nak larang tak larang tak kira. Itu tak boleh lah. Ada hak suami kalau isteri boleh pergi tidur tak mana-mana dia mau, tak jadi rumah tangga.